Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman subscriber channel Gelap Mandika? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberi kelimpahan rezeki oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga. Nah, ini ada segitiga teman-teman. Nah, adapun rumus luas segitiga yakni ini. Setengah alas kali tinggi ya. Setengah A alas kali T. Ini alasnya teman-teman ya. T-nya ini. Nah, untuk lebih mudahnya mari kita ke soal teman-teman. Soal yang pertama, jika diketahui alas segitiga adalah 8. Nah, tingginya adalah 10 ya. Tingginya 10. Berapakah luas segitiga tersebut? Nah, ini tanyakan luas ya. Luas sama dengan setengah kali alas, alasnya tadi 8, dikali tingginya 10. Nah, ini bisa dicoret. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2 adalah 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 10 adalah 40. Jadi luasnya adalah 40 cm persegi. Nah, sentimeter persegi ya, karena luas satuannya persegi. Oke, soal yang kedua ya, lebih jelas lagi teman-teman. Jika diketahui alas segitiga adalah 4 cm, tinggi segitiga adalah 5 cm, berapakah luas dari segitiga tersebut? Luas sama dengan adalah setengah ya, kali alas, alasnya adalah 4, kali tinggi adalah 5. Coret ya, saya sederhanakan. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 adalah 2. Dikalikan 1 per 1 1, kali 2 2, 2 kali 5 adalah 10 cm persegi. Mudah ya teman-teman. Nah, tukar lagi ya, soal yang ketiga. Jika diketahui alas segitiga adalah 6, tinggi segitiga adalah 8. Berapakah luas dari segitiga tersebut ya. Luasnya adalah, rumusnya adalah setengah kali alasnya tadi ya. Ini rumusnya teman-teman. 6 dikali 8. Nah, alasnya 6, tingginya adalah 8. Bisa sederhanakan. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi 1 per 1 adalah 1, kali 3, 3, 3 kali 8 adalah 24 cm persegi. Kalau satuannya cm ya cm persegi, kalau satuannya meter, meter persegi. Mudah ya bukan teman-teman? Jadi rumusnya adalah luas segitiga adalah setengah kali alas